Halo Fish People, kembali bersama gue Evoy, welcome back to the channel. Oke, hari ini gue semangat banget Fish People. Dari semalam gue udah gak bisa tidur ya Fish People ya. Tadi pagi juga gue bangun pagi banget karena hari ini gue terlalu semangat, terlalu excited. Karena hari ini ikan baru gue akan datang nih Fish People. Jadi gue ada beli ikan arwana superet lagi ya Fish People ya. Ikan yang sangat cantik sekali, pokoknya ikan... nanti kalian lihat sendiri deh, warnanya tuh bagus banget Fish People. Ya jadi supir gua sekarang lagi jemput ikannya, ya lagi dibawa ke sini. Nah nanti makanya gua udah gak sabar banget nunggu supir gua sampai tiba di rumah gua ya Fish People ya. Gua semangat banget nih Fish People hari ini. Pokoknya seru banget hari ini. Nanti kita akan lihat ikan arwananya yang warnanya bagus banget ya Fish People ya. Penasaran ikannya kayak gimana? Ikutin terus videonya. Oke, okay, Fish People, 24 jam semenjak kemarin kita masukin ikan barunya. Wah, lihat tuh warnanya Fish People. Merah betul. Wah, lihat tuh. Gokil warnanya Fish People. Merahnya ngeblok Fish People. Ya, kalian lihat tuh pipinya udah full merah. Ya, ringnya tebel-tebel. Merahnya Fish People. Warnanya cantik sekali. Tuh ya, pipinya tebel banget merahnya, keren banget Fish People. Wow, lihat tuh Fish People ya, merahnya luar biasa ikan ini Fish People ya. Kalau kata Om Indo Dragon, don't play play ya Fish People ya. Kalau kata Om Evo, takis. Wow, gokil, lihat tuh warnanya Fish People. Merah bener ikan baru gua Fish People ya. Ini warnanya gokil banget sih Fish People ya. Merahnya kalian bisa lihat sendiri ya. Takis banget, keren banget ya. Tuh ringnya tebel banget merahnya Fish People. Tuh ya kalian bisa lihat sendiri. Warna ringnya tuh udah tebel banget, keren banget Fish People ya. Wah, cantik sekali.
Tuh, wah. Gokil, warnanya fish people. Wah, sadis. Cantik banget ikan ini fish people. Merahnya pedes ya fish people ya. Wah, gokil, keren keren keren. Ya, jadi ini ikan supret arwana baru gaya fish people ya. Ini sih lebih kecil ya daripada Evo kemarin. Ini mungkin kurang lebih 38 cm lah. Kalau kemarin Evo mungkin udah 42-43 cm ya fish people ya. Ya, ini cantik banget sih ini warnanya. Gue bersyukur banget bisa punya kesempatan memiliki ikan arwana supret yang warnanya cantik begini ya fish people ya. Mungkin ini ikan supret arwana yang paling merah yang pernah gue pelihara nih fish people. Ya, tuh lihat tuh. Gokil, lihat tuh warnanya fish people. Pedes banget merahnya. Ya. Mungkin ini ikan paling merah yang pernah gue pelihara fish people. Mungkin lebih merah daripada Evo pertama ya fish people ya. Evo pertama itu juga warnanya juga merah sih ya. Cuman ini kayak lebih merah ini. Ini merahnya sih gokil. Pipinya udah full merahnya fish people. Ya. Kalau Evo yang pertama dulu nggak ngeblok ini pipinya. Ya, ringnya juga nggak tebel-tebel kayak begini. Ya, ini sih sadis. Ya, mungkin ini ikan paling merah nih ya fish people yang pernah gue pelihara ya. Nah, menurut fish people, kalau ikan udah merah kayak gini, kita maintain warnanya gimana ya fish people ya? Kita lanjutin tanningnya apa nggak perlu ya fish people ya? Apa udah cukup warnanya kayak begini fish people? Soalnya gue takut resiko kalau gue lanjutin tanning, ini kan background gue hitam nih fish people. Takutnya dia jadi gosong gitu loh fish people. Gimana ya jadinya ya untuk maintain warnanya ya? Apa udah cukup seperti ini warnanya? Apa perlu kita tanning lagi fish people? Coba tinggalin komen di bawah ya fish people ya. Tapi kalau menurut gue sih, ini kan gue posisi akuarium gue kan sebelah jendela nih fish people ya. Ya paling gue kalau pagi-pagi itu jendela gue buka supaya kalau rumah gue kan ngadep ke timur ya fish people ya. Jadi matahari kan terbit dari timur, dari depan rumah gue tuh, jadi depan rumah gue tuh ngadep matahari terbit fish people. Ya paling pagi-pagi ini jendela biarin gue buka supaya cahaya matahari masuk, supaya kena tanning alami pakai cahaya matahari aja fish people gitu ya, mendingan ya ikan arwana supretnya untuk maintain warna merahnya nih fish people. Ya, jadi biarin menurut gue sih mendingan biarin tanning alami aja pakai cahaya matahari ya fish people ya, karena akuariumnya akuarium gue di sebelah jendela ya fish people. Takutnya kalau gue pasang lampu tanning tuh dia bisa gosong karena background gue hitam ya fish people ya. Menurut fish people gimana nih baiknya kalau untuk maintain warna ikan arwana gue? Mendingan di tanning dipakai lampu tanning apa gimana fish people? Coba komen di bawah ya fish people ya. Atau kita pakai ini aja, pakai tanning alami pakai cahaya matahari nih fish people. Kalau pagi-pagi jadi jendela ini gue buka supaya sinar matahari masuk bisa tanning alami supret arwana gue nih fish people. Ya, jadi ini ikan kemarin gue beli di Kia Arwana ya fish people ya. Nanti kontaknya gue taruh di video. Kalian kalau lagi nyari ikan arwana supret yang udah merah-merah, Kia Arwana tuh banyak banget koleksinya. Ya, kalian langsung aja kontak Kia Arwana. Nanti nomor teleponnya gue taruh di video. Ya, jadi kalian kalau lagi nyari ikan arwana supret, langsung aja kontak Kia Arwana fish people. Dia koleksinya banyak banget. Ikannya udah merah-merah semua fish people. Ya, udah keren-keren banget ikannya. Nih, gokil ya. Untuk harga langsung aja tanya sendiri ya fish people, nanti kalian kontak aja langsung, nego-nego aja sendiri harganya berapa ya fish people ya. Kalau ini sih range-nya antara 15 juta sampai 20 juta nih fish people, harga ikan gua ya fish people ya. Tuh, cantik banget ikannya fish people ya, mulutnya bagus, dayungnya panjang ya, cuman warnanya itu fish people. Warnanya yang luar biasa banget nih ikan ini fish people. Ya. Tuh, merahnya tuh nyala banget, gokil. Lihat tuh fish people ya. Ini sih bakat ngeblok nih fish people. Ya. Kalau misalnya kalau di push tanningnya nih bisa ngeblok nih fish people ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh ringnya udah ngebuka semua, udah tebel-tebel. Ya, kalau di push tanning sih ini bakal bakat ngeblok nih fish people ikannya. Nah, ini kalau lagi pakai lampu main nih fish people ya, nih lagi gue lagi tes lampu main tuh ya. Nah, kalau pakai lampu main kayak gini warnanya tuh, wah.
Gokil, lihat tuh fish people. Takis, merah tuh ngeblok no. Sadis. Takis nih fish people tuh ya. Ringnya udah tebel warnanya fish people. Pipinya udah ngeblok full merah tuh. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran ikan gua warnanya kayak gimana kalau pakai lampu main. Nih, kayak gini nih fish people ya. Tuh, cantik banget fish people. Nih warna asli ikannya kelihatan jelas sekali ya. Kalau pakai lampu main ini lihat tuh. Pipinya udah ngeblok banget, ringnya udah tebel-tebel. Kalian bisa lihat sendiri jelas sekali ya. Ini lampu jujur nih fish people ya. Lampu main tuh lampu jujur. Ikan warnanya seperti apa, warna aslinya ikannya kayak gimana, semuanya kelihatan jelas kalau pakai lampu main ya fish people ya. Tuh, cantik banget. Ya warnanya kalian bisa lihat sendiri tuh. Ya warnanya udah ngeblok banget. Ya ringnya juga udah tebel-tebel. Tuh kepalanya dasar ijonya kelihatan banget. Ya kalian bisa lihat sendiri. Ini ikannya green base ya. Tuh lihat tuh. Sisiknya kelihatan ya. Dasar hijaunya ya fish people ya. Kepalanya juga. Tuh kepalanya, punggungnya semua dasar hijaunya kelihatan ya. Tuh. Badannya lihat tuh. Green base fish people. Ya ini ikan-ikan dasar ijo ya fish people ya. Cantik banget ikannya. Nah ini nih. Pakai lampu main nih fish people. Tuh. Wah. Gokil. Takis. Tuh. Cantik banget warnanya fish people. Gokil. Ya. Warnanya kelihatan jelas banget nih. Pakai lampu main. Warna asli ikannya ya fish people ya. Pakai lampu main kayak gini nih. Kelihatan tuh warna aslinya ikan gua tuh. Ya. Nih, ya tuh, nggak bohong ya, fish people ya. Nih lampunya nggak bohong ya, lampu jujur ya. Tuh warna ikan apa adanya ya. Ikannya merah ya, merah jadinya kalau pakai lampu main ya, fish people ya. Nih, lampu main. No, ikannya merah udah, fish people. Cantik banget. Nih, ya tuh, ngeblok udah fish people ringnya. Pedes udah ringnya fish people. Tuh ya, metaliknya juga bagus, dasar hijaunya kelihatan ya, green base. Tuh ya, green base ya ikannya fish people. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Dasar hijaunya kelihatan banget pakai lampu main. Ikan ini green base ya fish people atau dasar hijau ya. Tuh kepalanya kalian bisa lihat ijo. Ya. Wih, keren banget ikannya. Oke, fish people, mungkin segitu dulu video gue hari ini. Ya, gue bersyukur banget akhirnya bisa memiliki super red arowana yang cantik banget ya, fish people ya. Ini mungkin super red arowana yang paling merah yang pernah gue pelihara ya, fish people ya. Oke, mungkin segitu dulu video gue hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.